ngobras sih, Le. Mau ngobras sama tantenya. Mau ngobras dong. Mau ngobras. Ngobral deh, ngobral. Boleh lebo ya? Boleh lebo. Boleh lebo. Mau tanjakan APC, kawan Nua? Tanyakan Emen gak ya? Udin Meko. Ngomong-ngomong, ye, dahulu kelong, katanya bahasa gaulnya apa? Model. Model. Bahasa gaulnya apa? Model. Model ya model. Oh iya, iya. Model ya model. Model. Yeah. Iya, jadi waktu Akika kelinci. Kecil. Waktu itu Akika umur limbah beli tahun. 15 tahun itu Akika gaya dandanannya kan kayak tomboy. Mama Akika waktu itu bingung, aduh anak gue perempuan. Perempewi. Coba ya kenapa sih dandannya kayak gini, dimasukinlah modeling sama mamaku. Semriwi. Semriwi apa semriwi? Luar biasa. Luar biasa. Semriwi luar biasa ya? Saya punya bahasa juga. Juga gitu ya, oke. Okay. Ya gitu, jadi dari situ akhirnya Akika keterusan jadi model. Oh. Terus tuh sampai Akika kira-kira, sampai lama deh ya, sampai itu sekitar tahun 80-an waktu itu mulai, sampai 89 akhir gitu deh. 89? Oh, baru kemudian tahun 90-an Akika ikut sama Lenong Rumpi. Lenong Rumpi. Gitu. Legend itu ya. Sampai sekarang ya. Masih ingat. Favorit aku tuh Lenong Rumpi. Yeah. Tadi yeah. Baru bilang. Oh jadi berawal dari model dulu. Dari model dulu. Katanya dulu bukannya jago poli saat SMA ya. Iya. Jadi Akika Sukria Skelski loh. Suka sekali yang mau poli. Jadi waktu Akika SMA, Akika tim poli SMA 4. SMA 4 di? Di Jalan Batu, Gambir. Oh di Gambir. Gambir. Oh. Sampai sekarang masih bisa? Masih, kalau sekarang Akika mainnya sama kru. Oh, iya. Jadi kalau nunggu-nunggu syuting, lambret gitu. Emang poli yuk, gitu main deh. Kalau gitu. Syuting emang lambreta juga ya? Lambreta kan kalau nunggang. Lambreta. Kalau lagi nunggang-nunggang gitu kan. Iya. Ya, kan nunggang ini lampunya di set, pindah set lagi ini. Kalau lagi nunggang kan cabe-cabean ya. Capek banget. Oh iya capung. Ngomong-ngomong kapan pertama kali Mbak Devi ini Tarzan Suwarno? Tarzan Suwarno? Apa sih? Tarik suara. Oh Tarzan Suwarno. Lu mah ngarang sendiri, ini mah udah ada kamusnya. Tarik suara? Yeah. Tarik suara maksudnya nyenyong gitu? Nyenyong. Oh, yeah, nyenyong. Kalau nyenyong Eke learning by doing. Oh. Jadi begitu, ngerti? Nggak ngerti, learning by doing. Itu apa? Learning by doing itu jalan baru sekarang di Jakarta ada namanya jalan learning by doing. Saya kira ada artinya. Jalan baru. Maksudnya belajar sambil jalan sambil belajar gitu. Sambil berenang minum air. Ember. Oh. Tapi sebetulnya Mbak Debbie air sih ember. Mbak Debbie ini lebih kemana sih? Lebih ke nyanyi atau acting atau komedi? Soalnya kayaknya semua ada di Mbak Debbie. Kalau ditanya seneng mana, seneng komedi. Seneng komedi tapi ya. Apapun dilakukan ya. Iya apa aja dilakukan. Ini seniman. Penjinak bom juga itu pernah. Tapi kalau lihat Mbak Debbie ini dari zaman dulu sampai sekarang itu kelihatannya tuh waka cinong dingdong terus ya. Iya. Jadi bahagia banget gitu kelihatannya itu. Gembira lalala hei hei. Itu waka cinong dingdong. Waka cinong dingdong. Kalau bahagia saja waka cinong. Dingdong waka cinong dingdong.